Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Zayyinu 'adakum bitakbir." Ya silah hari raya hari karya kalian dengan memperbanyak takbir. Wa'an Abi Ma'ar radhiyallahu ta'ala anhu qaal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya lailatal 'id, lailatal 'idain, ahya Allah qalbahu yawma tamutul qulub." Barang siapa menghidup-hidupkan, memperbanyak ibadah di dua hari raya yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha maka ahyallahu qalbahu maka Allah akan menghidupkan hatinya yauma tamu utul ketika hati-hati banyak yang mati Wah ini kinayah ini hadis adalah kinayah an najati yaumal kiamah artinya adalah daripada uh, keselamatan dirinya dari kiamat Allah di tamu tufil yang pada waktu itu dari kiamat orang-orang diseksa di azab itu karena hati-hatinya yang mati. Aitahliku walatan dia akan hancur dan tidak akan selamat. Wahib min suil dan dijaga orang itu orang yang menghidupkan hari-hari raya ini adalah daripada suil khatimah daripada suul khatimah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ahya layalil arba barang siapa menghidupkan malam-malam yang empat wajabatul jannah maka wajib baginya mendapatkan surga. Lailatul tarwiyah wa lailatul arafah wa lailatul nahri wa lailatul fitri. Malam hari raya Idul apa Idul Kurban dan Idul apa itu Idul Fitri. Akhrajahu fil Jami'. Warwa warada fi hadis akhar, akhir, talabu ehya, talabu ehya awal Latin min rajab lelatun nisu sa'ban kama mara. Kala al hakani, wa kalu ehya ayah sulu dan sedikit sedikitnya cara menghidupkan adalah berhasil dengan solat isya dengan berjamaah dan berniat untuk solat subuh dengan berjamaah pula. Lakin al muratuna ehya u mu'adzumillayali bi ibadatin min solatin azkirin. Tapi dimaksudkan di sini adalah memang memperbanyak pada malam-malam hari itu untuk memperbanyak ibadah daripada salat, daripada zikir umpamanya. Lea adim agar dirinya berhasil mendapatkan keutamaan ini yang besar. Ini hujub subuh jannah intah. Artinya tetapnya dengan apa itu subut al jannah intah. Wataqadama hadis dan telah lalu hadis Khom da'wah ada lima malam yang tidak ditolak doanya pada malam-malam itu. Yaitu Laylatun Min Rajab, malam daripada bulan Rajab. Laylatun Sa'ban, malam daripada awal awal malam daripada bulan Rajab. Dan malam nisu Sa'ban, malam Jumat, dan dua malam. Yaitu hari raya Laylatul Iden, itu malam Idul Fitri dan Idul Adha. Wakala Shallallahu Alaihi Wasallam, Syahrul Ramadhan mu'allakun. Bulan Ramadhan itu digantungkan di antara langit dan bumi. Fala yurfa. maka tidak diangkat amal malik itu ilallah illa bi zakatil fitri kecuali dirinya sudah mengeluarkan zakat fitrah. Wa hukum zakat ya wa man tukhruju anhu Walahu mazkur fi kutubil fiqh faraji'hu faraji'hu itu pembahasannya ada di dalam kitab-kitab fikih maka murojaahlah kalian atau kembalilah kalian untuk memahaminya Warwa Abu Ayyub al Ansari radhiallahu anhu anahu mansoma Barang barangsiapa puasa bulan Ramadhan dan wajib wisitin min sawal dan kemudian diikuti enam hari di bulan sawal maka nama sholat maka seolah dirinya puasa satu tahun kulah ada ini wal kalam ala dzalika kasir. Laisa hadza mahalu bastih. Tapi di sini tidaklah menjadi tempat untuk kami mau menjabarkannya. Walakin nadzkuru maytulabu fil iddah, Tetapi kami sebutkan apa-apa yang apa yang di, hendaklah dilakukan di dalam dua malam hari raya Idul Fitri untuk agak. Fama maytulabu fi yaumi hima, fi yaumi hima, maka daripada hendaklah yang dilakukan di hari-hari Idul Fitri Idul Adha maqalahu al-wanai fi risalati huwa man istaghfara fi yaumi idin ba'da salat subuhi barang siapa membaca istighfar setelah salat subuh setelah salat subuh hari raya besok berarti ya besok 100 kali layab qofi diwani sya'un min adzunub illa tidaklah tersisa dari catatan catatan amalnya dosa-dosanya daripada apa catatan buku amalnya ini dirinya kecuali akan dihapus akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala berkah daripada ini hari. Jadi untuk besok subuh pas subuh harusnya kita bisa apa itu membaca istighfar 100 kali. Oh. fi yaumil amin min Maka orang itu yang mau istighfar 100 kali nanti dari kiamat akan diberikan aman daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Wa dan barang siapa berzikir subhanallah wa bihamdih ya berzikir subhanallah mi'ata 100 kali yaumal id pada hari raya Idul Fitri Idul Adha wa qala ya rabbi kemudian dia berdoa ya rabbi ini atau itu sahabat ahli kubur maka kemudian dia berdoa ya Allah aku kirimkan pahalanya ini kepada ahli kubur maka orang-orang yang ada di kubur itu uh, yakul Nanti mereka orang-orang di kubur yang mendapatkan kiriman doa kita itu Maka dia berkata Ya Rahim Erham Abda Wahai yang Maha Kasih Sayang Kasih sayangilah dia ini Wajal sahur dan jadikanlah pahalanya dia Pahalanya adalah surga Waqal alfasani fi tuhfatil ahwan An-anas Anu sallallahu alaihi wasallam anna zainul idan bit tahlil wa taqdis wa tahmid wa taqdis. Hiasilah dua hari raya kalian dengan tahlil, dengan takdis, dengan tahmid, dengan takbir. Wa ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kumangkal Rasulullah barang siapa berzikir subhanallah wa bihamdi salah sami ati marrah 300 kali wa ahda li amatil muslimin kemudian dihadiahkan kepada kaum muslimin maka akan masuk pada tiap-tiap kuburnya orang muslim itu seribu cahaya jadi bisa juga pemainnya hadiahkan ya Allah aku hadiahkan kepada oh, muslimin-muslimat muslimin-muslimat khususnya bapak-bapak kami, orang-orang tua kami yang telah menjadi guru-guru kami dan sebagainya ini bisa dinyatakan, tapi harus disebutkan juga orang muslimin-muslimat 300 kali maka akan masuklah kepada kuburan-kuburan itu yang kita kirim ini seribu cahaya. Wa ja'al Allah menjadikan di dalam kuburnya itu mata dan akan dijadikan pula kalau orang mau berzikir seperti itu mendoa mengirim kepada orang ahli kubur ketika orang itu mati juga akan masuk ke kepada kuburnya seribu cahaya. Wa qala zuri qala Anas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan daripada Anas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa mengucapkan kullu satu minal idan jadi bisa di hari raya Idul Fitri itu Adha nanti habis subuh la ilaha illallah wallahu la syarika lahu wal mulku lahu hamdu yuhyi wa huwa hayyun la yamut bi khair wa huwa ala kulli syai'in qadir arba'a mi'ah 400 kali qabla salatul id pokoknya sebelum salat id sebelum salat id zawwajallahu ta'ala arba'a mi'ah maka Allah akan memberikan nantinya di akhirat di surga dengan 400 bidadari dan wakaan nama atau karba dan dirinya mendapatkan pahala seolah-olah dirinya telah memerdekakan 400 budak. Wakallah Taala dan Allah akan mewakilkan malaikat apa itu? Wakallah Taala bi al malaikah yang mewakilkan kepada malaikat ya benuna lahu al madain yang malaikat-malaikat itu membangunkan kota-kota untuk dirinya. Wa yaghrisuna Shallallahu dan akan ditanamkan baginya pohon-pohon di ila, apa itu di dalam surga. Ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Qala Zuhri ma taraktu mundu samitu. Kata Az Zuhri, saya tidak pernah meninggalkan ketika saya sudah mendengarkan ini daripada Anas. Wa Anas, sahabat Anas yang mendapatkan riwayat ini, ma taraktuha saya juga tidak pernah meninggalkan mundu samituha setelah saya mendengarkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wassalam semoga bermanfaat kalau bisa diamalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh